Presiden River Plate Jorge Brito mengonfirmasi telah mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk melepas Julian Alvarez. The Citizen berhasil mencapai kesepakatan untuk mendapatkan Julian Alvarez dengan harga 18,5 juta euro. Alvarez bakal menandatangani kontrak hingga tahun 2026 bersama dengan Manchester City. Akan tetapi, pemain 21 tahun ini akan menjalani masa peminjaman di River Plate hingga 7 Juli 2022. Peminjaman tersebut berpotensi diperpanjang jika River Plate masih tampil di Copa Libertadores. Soal kualitas, Alvarez tidak perlu diragukan lagi. Ia sukses mencetak 24 gol dan 15 assist dari 46 pertandingan bersama River Plate. Penyerang asal Argentina ini diharapkan mampu menggantikan posisi Ferran Torres yang hengkang ke Barcelona. Alvarez menjadi salah satu tipe penyerang pelatih Manchester City Pep Guardiola. Ia cukup fleksibel di lini depan dan bisa bermain di 3 posisi penyerang. Di timnas Argentina, Julian Alvarez bahkan mulai tampil reguler. Ia disebut-sebut sebagai penerus Sergio Aguero.